Gak ada berantem-berantem ya kalau menjalani bisnis ya? Oh ada, tapi itu tadi acara lain aja. Ada apa Sultan? Tiara pakai madu keluarga Sultan, tapi tetap semua atas izin Allah. Enak banget, gue nolak keluarga Sultan. Langsung ambil ini. Soft launching dari HEI atau Halal Ekspor Indonesia dengan tema UKM Indonesia Mendunia. Definisi dari kata-kata itu menurut saya sangat tepat sekali untuk menjelaskan dari strategi HEI, dari sistem yang kita buat. Dan insya Allah ini juga sekaligus bisa menjadi solusi untuk UKM-UKM kita di Indonesia ini agar bisa lebih berkembang dan berinovasi pastinya. Dan untuk sebelum itu, mari kita bersama-sama dengan kerendahan hati saya meminta doa kepada semuanya yang ada di sini. Semoga ini berjalan dengan lancar. Amin. Oke, jadi sekarang kita katakan sudah bisa dimulai untuk acara live dari HEI UKM Indonesia Mendunia. Bagaimana sih peluang-peluang UKM lokal, terutama UKM yang aktif di industri halal Indonesia, ini bisa ekspor lewat HEI. Kita sudah kehadiran. Oke, kalimat aku salah ya. Sudah hadir di sini, Chief Executive Officer Halal Export Indonesia. Kita langsung sambut aja. Ini dia, Amar Zohani. Daripada saya salah kan nyebut sakitnya kan, jadi mendingan ibunya langsung aja yang cerita nih. Oke, jadi waktu bulan Maret tanggal 21 2020, aku sempat kena COVID. Jadi waktu itu mungkin pada saat yang pertama kali ada yang kena COVID keluarga awal-awal yang di Depok itu. Oh baik. After itu aku kena, waktu itu belum ada antigen, belum ada PCR, tapi masih rapid. Nah, tapi waktu itu aku dicek sama dokter bahwa aku kena COVID. Nah, waktu itu belum ada obatnya. Oke? Belum ada obatnya. Nah, dokter bilang, "Nanisa, kamu enggak bisa pakai obat antibiotik pada saat itu.
gitu rasanya divonis COVID pada saat awal baru pertama kali kan rasanya mengerikan banget. Sangat mengerikan. Iya. Kalau nggak menular atau mematikan. Iya, benar. Waktu dulu pengetahuan orang tentang COVID juga masih kurang ya pas awal-awal ya. Yes. Nah, terus akhirnya dokter bilang udah kamu kembali ke herbal. Herbal itu yang ada di madu keluarga Sultan, yaitu ada lemon, ada kayu manis, terus ada jahe merah sama madu hutan. Jadi itu madu adalah racikan sendiri. Iya, jadi waktu itu aku jadi gini, tiap hari aku harus ngeracik itu setiap hari karena nggak boleh miss, karena kalau miss ya sesak nafas gitu kan. Okay. Terus akhirnya aku ada teman yang punya usaha madu, aku bareng sama dia, aku bilang coba deh lo racikin ini di combine, mungkin apa enggak rasanya memungkinkan nggak kalau dicampur gitu. Akhirnya dia coba, aku cobain, masya Allah, akhirnya terjadilah si madu keluarga Sultan. Sebenarnya adalah madu keluarga Sultan. Udah halal, alhamdulillah. Kemarin udah dicampur. Oh wow, luar biasa. Udah dipom juga. Iya benar. Awalnya adalah untuk konsumsi pribadi. Iya. Yeah. Tapi karena berkhasiat, akhirnya enggak, karena kan abis setelah itu kan langsung wah mis, aku kena COVID, udah semua aku kasih gak ada beli, udah lo pake aja deh, lo minum aja deh. Ternyata banyak yang merasakan efek positif dari madu tersebut. Ikhtiarnya gitu. Pakai madu keluarga Sultan, tapi tetap semua atas izin Allah. Ikhtiarnya pakai madu keluarga Sultan, tapi tetap semua atas izin Allah. Harapan dengan berkolaborasi dengan Halal Expert Indonesia. Harapannya pasti nggak beda jauh sama yang lain, UMKM yang berada. Yang pasti sekali lagi semoga ini akan terus berkembang dan kita nggak perlu repot lagi untuk gini loh. Ini ada wadah, gitu. Ada wadah di mana yang selama ini kan aku usaha sendiri, taruh Instagram sendiri, jualan sendiri gitu kan, berusaha sendiri. Tapi alhamdulillah ada wadah Hey ini. Bismillah, insya Allah jadi berkembang. Bukan hanya di Indonesia, tapi di luar dunia. Seluruh dunia, coba. Iya, seluruh dunia itu kan masya Allah banget. Siapa sih yang gak mau gitu, di Indonesia aja berkembang luas aja udah masya Allah, apalagi bisa ke luar negeri. Baik, terima kasih buat kakak-kakak calon juara ekspor Indonesia. Terima kasih kakak Ayu Jalan. Terima kasih kakak Arisa. Terima kasih kakak Sultan. Terima kasih ya, sampai jumpa. Kita hitung mundur 3, 2, 1. Ini dia nih, granola keluarga Sultan. Cobain ya, bismillahirrahmanirrahim. Enak banget, gue nolak keluarga Sultan. Langsung abis ini.
warga Sultan, kita tadi sudah selesai untuk acara soft launching Halal Export Indonesia. Yeay, insya Allah berkah manfaat, selamat hasil maksud. Intinya adalah semua yang punya usaha, jangan khawatir lagi. Ini ada satu wadah yang bisa datang ke atau join di Hey, okay. Dipencet tombol like-nya. Yes. Like. Comment di bawah yang banyak. Comment. Share. Pokoknya subscribe. Jangan lupa subscribe. Subscribe channel Keluarga Sultan. Subscribe. Manfaat.